Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja malih ditimbang keuang aktivitas malih untuk mencari penghidupan, mencari rezeki lewat dagang bijak. Is krisis. Duh, kentean gue juga salah. Baik, kemarin ini totale leguang jago sawah ya wes, biasalah. Itu suatu teka-teki perjuangan mulai menawa hasilnya melimpahkan hibah. Kami itu aku kemuki ya dari keluarga saya itu aku cita-cita pun bisa ya agar sekolah menukikan zaman bisa itu ya diuri aku. Saya itu adalah lulusan dari SD negeri saya. SD negeri. Cita-cita aku di sini pengen jadi dokter. Enam. Karena aku sekolah hanya ketiwarai. Oh di sini leh. Saya sekolah yang pintar leh sampai jadi dokter. Jadi ngobrol lah. Untuk menjadi seorang dokter gitu. Ya. Memang cita-cita cukup leh. Barang aku lulus dari pendidikan leh. Walah, dokter itu zaman ngantar tegal sawah. Cita-citaku dulu waktu aku masih kecil memang dokter aku apa jelas cita-citamu gak kerumuni aku wapene gak kerumuni ngomong apa aku ini di sekolah ditekoi cita-cita ini raro cita-cita. Oh berarti sekolah itu hanya sekedar formalitas. Iyo. Supaya iso moco menurut tok aduh aduh orang ben iso oh iya mbak. Dokter. Jadi setelah terjun dari saat ini jadi seorang dokter itu yang pertama mereka itu harus punya kemampuan daya pikir otak untuk bocah itu ya cukup pinter. Anda punya duit kalau anak-anak dari Anda itu tidak punya kemampuan daya pikir otak itu podo wae ora iso. Dokter itu nilai IPA-nya minim itu harus 8. IPA, orang bocah IPA, jadinya selain dari jurusan IPA, ora iso, aku bocah IPS, ala-ala goreng, ora iso. Jadi nilainya berapa. Mulai dari SD itu kudu seneng dia dengan pelajaran IPA, tentang anatomi tubuh, keadaan tubuh dipelajari. Aku tahu dari dokter, cita-cita, dipelajari. Aku tak pelajari di situ senengane kan ning nang kono kae ning ruang keterampilan kono ono sing jenenge nganu kerangka ono kae mayit nganu kae mayit pelajari iki jenenge opo iki jenenge opo fungsine opo lha IPA iki seperti hubungan atau tubuh kuwi lha duwe akeh teh tidak punya daya kemampuan pikir otak yang cerdas yo padha wae najan otak iki pinter ora nduwe dhuwit ya padha wae jadine harus sinergi antara uang dan daya pikir otak. Nah, aku tek iki Pak Iwa lah tak pelajari sama ono ginjal ono liver ono kelenjar pankreas ono kelenjar getah bening walah ono para tenggorokan yes balik kamu dulu setelah saya pelajari terus saya ambil jurusan nanti kalau sudah di jenjang SMA itu kan yang menentukan jadi nilai kalau sudah jenjang SMA itu anu meloni di jenjang SMA itu nilai IPA-ne kudu tinggi jadi ini kayak timo setelah itu neng IPA nggak nilainya bisa mencapai 8-9 nanti ada tes di fakultas kedokteran itu punya kesempatan peluang lah bujak ong ora patek kan kok daya pikir otak ya gede kok yo angel untuk menembus seperti itu jadi setelah nanti di lulus di fakultas kedokteran yo masuk lulus dia menjadi dokter umum jadi dokter umum itu waktu kuliah itu yo mempelajari segala macam pelajaran
cara ning SMA ngono ku yo isih mempelajari gadu-gadu kok abe apa dipelajari. Setelah lulus dari dokter, guru kuliah dokter, nanti dokter umum ku praktek ngono kae ndek yo hanya praktek menjalankan apa yang mereka ketahui dari pendidikan waktu kuliah. Aku ya tahu kuliah kok sembron. Medot aku, kuliah payah. Aku praktek-praktek. Jadi, patut-patut aja. Jadi dokter setelahnya praktek jadi dokter umum menunggui. Aku cita-cita, kok ngomong cita-cita nih. Setelah itu kan, dia kan memperdalam bagian besar sendiri duit bisa ngotaknya enggak dia memperdalam lagi menjadi dokter ahli loh kuliah naik kuliah ya sama gak tau nah itu dokter bayaran ya ada sepiru apa dokter PNS dulu cuma dia praktek ya kuliah gak laris ya suger gak laris ya alah-alah bayarannya miliatan sih aku lulus ya lulus enggak itu kok lulus apa enggak itu dari dokter umum pengen jadi dokter ahli. Dokter ahli itu adalah dokter yang punya salah satu bidang ini salah satu bidang tuh tadi ini ya, kuliah neng nuli memperdalami umpamane penyakit dalam deh nuli wala kuliah naik duit neng aku praktek makanya dokter ahli mungkin larang deh yo. Jadi mau dokter umum yo, namanya dokter umum itu ya tidak menguasai dari salah satu bidang. Belum menguasai. Oh, umum itu malah isok apa? Lo, alah isok apa? Tak elok lagi dokter umum isok apa? Larang dokter ahli, dari dokter ahli itu kuliah naik kok. Pengetahuan sekilas kumpul saya kan buat berkumpul-kumpul dengan orang-orang itu yang dokter ahli itu. Dia itu punya kemampuan khusus kok. Dari kuliah naik, baik kuliah dokter umum ke bisa kuliah naik dokter umum berapa kuliah naik kok. Aku tahu nih. Tahu mela uang ngomong. Minta elai dokter KB biasa ini. Jadi dokter KB kalau mau cepu ada yang mau damis. Alah, dokter tidak ingin menjadi. Ya diungin. Dokter keluarga orang-orang cita-cita rera jadi dokter serah merasa nih. Oh, dokter itu ya seperti itu dokter itu biayanya larang miliatan untuk menembus menjadi seorang dokter ini miliatan semacamnya harus punya kemampuan dari sang anak itu punya daya pikir otak yang bagus itu nanti mau pur-pur ayo ngetekno duit sedangkan gaji orang sepiru gaji dokter itu podo karo PNS gitu jadi so lo lo tega arah kena apa ini mau perkumpulan karo apa kumpulan itu ya atau aku sering kumpul dengan orang-orang seperti itu lo sing cinta elok itu mana ya dokter KB lah ya dokter KB tapi gajinya itu sama dengan gaji pegawai negeri tingkat-tingkatan lo sama golongan siji, golongan loro asal dokter sama bayarnya itu lah pemerintah bangkrut enggak sama kepala rumah sakit RS iya tapi kan podo itu kayak golongannya apa golongannya PNS apa cuma di dokter itu biasa nih untuk menjadi PNS itu rada mudah sebab ya peluangnya dokter untuk menjadi PNS di Indonesia yang sedikit tapi alah sampai ye tapi ya enak aku nek periksa gratis nih periksa gratis aduh dokter sing urung negeri membuka praktek sendiri itu ya juga mengandalkan pasien oh aku tahu jadi dokter kok aku sih nyipai nilai aku 89 kok cita-cita dari dokter kok berbarangnya dokter yang tak kegal salah kasih itu aku cuma bado kita sebentar. Kalau ingin jadi orang kaya di Indonesia itu triknya gampang saja. Iya triknya gampang saja untuk jadi orang sukses di Indonesia. Hartanya aku jadi youtuber. Rong kaya ngono kaya ngandani wong kaya kaya. Youtuber salah. Kaya kaya bukan dani.
salah kok jadi YouTuber. Saya tidak mengatakan untuk menjadi orang sukses di Indonesia itu harus jadi YouTuber. Salah. Untuk jadi orang sukses di Indonesia, masuklah ke dalam partai. Loh, kalah dari ngomong YouTuber. Karena apa? Yang mengurusi kekayaan negara adalah orang-orang partai. Loh. Orang partai itu yang mengurusi kekayaan negara sehingga Anda punya kesempatan peluang untuk menjadi orang kaya di Indonesia. Alah, jadi mau jadi pegawai negeri, dari baku rujak, jadi wira swasta, aduh, jadi bayarannya pejabat-pejabat menunggu, aduh. Aduh, untuk itu Anda ingin menjadi orang kaya, masuk ke dalam partai. Kalau tidak masuk ke dalam partai, gawe partai. Loh, partai Anda nanti didukung oleh orang Indonesia, Anda bisa sukses. Kumpulan wong partai kok. Kancaku kalau sing masuk ke dalam partai iya lah lah. Tumpane mobil-mobil kok. Ngalah. Partai YouTuber. Tadi mau dodol ngene iki lah lah. Tadi mau dadi dokter lah lah. Ini kamerane mendrap-mendrap mriki ben apa iki? Tumpo kok ya. Kamera kok nganu peteng ora iki apa ngene Mas guling ceblok peteng ora apa nih ya mendung bacanane mendung nganyu dan saiki mendung dodol rujak kira nganu iki untuk buah saat ini udan-udanan angel aku sesuk kali ora enak ning pasar angel buah bakul semangka yo ora enak bakul melon yo angel soko aku manglo untuk semangka sitok. Itu telopo. Aku biaya produksi gimang yo. Rata lumayan gimang. Oke. Nanging biasane ku dodol lek angel buah niki yo rata laku. Neng dodol lek akeh buah ora payu. Neng kaya kulaan iki kan angel. Buah rada angel. Engko rada laris iki. Aku iki jane kaya mau cita-cita dadi dokter iki ya jane wis keinginanku zaman aku kecil. Terus lek anu lek sekolah sing pinter sampe dadi dokter dene. Alah, dokter opo? Sebagian besar loh, sebagian besar anak dokter adalah anak-anak orang kaya, orang iso, anaknya orang miskin kok menempuh jadi dokter. Alah, ngimpi. Karena segala sesuatu itu dibiayai dengan uang mahal, kuliah yang dokter itu yang pertama mahal biayanya, yang kedua bucai memangnya kudu punya kecerdasan otak. Itu dona, anak kau itu di dokter kok. Mbak Doki banter. Dokter, cintaku. Ki, engkau aku ki, apa nanti jam tu? Aku jauh tu bingung, engkau apa? Metune nanti. Biasanya nanti kok. Mangkal di lapangan Gelora Randu Gatung bareng kau. Para pemirsa ki yang melihat kanal saya, mereka pengen rujak dan menghampiri saya. Aku neng jalan untuk tidak kayu menuju toko miso kuy. Anu, fan kuy aku. Walau aku kayak tuh punya roh no. Tak susu imo. Mata rumah aku punya roh aku. Numpak mobil uang juga. Aku enak kok aku dulu. Memplosok. Orang. Numpak mobil kok lek dalam sebelas. Orang wong kene kok. Wong nganu wong kuwi lho. Wong Sulawesi. Iki. Kok pokoke goleki aku, ora tau aku ning ratan kok. Engko lek wayah ngabuk ki wis njabuk poro. Duwe. Lihat. Nanduri aku tunjuk. Aku dah malah rendengan itu malah kurang duit ni bang rendengan kurang dodol. Karena jadi aku malas saja. Ya sana. Dia utang. Atang ki.
Lah biaya tandure nek iki mbayar 300.000. Di kondi. Iki isa oca-oca iki, oca-oca marik-marik jagatan buat ini. Dan menawa hari ini beruntung modal iso balik. Neng laris, biasanya hutan-hutan lagi kayak rujak itu yo laris, anggar sing penting oka musim pelem. Kayak musim pelem yo acur angin tak hidri-hidri nanti rujak-rujak anali, ini pelem dewe ngetau, anggar ganti yang pelem-pelem ini anggar orang enak seneng aku takkan gak uwah pelemnya. Iki sak sekolah libur apa ora iki? Gak. Aku ndekake pomo wae dadi dokter nang wae. Aku ngambil jurusan kuwi, cita-citaku. Aku apa dadi dokter ahli, aku bare kuliah nang dokter umum cita-citaku kae. Apa anu memek jurusan ahli kandungan. Oleh operasi dokter ahli kandungan laki-laki. Ya oleh ae. Tiap hari saya harus bergaul dengan berbagai macam tentang kandungan, mulai dari ovarium, dari testis, dari vagina, dari orang-orang yang kesulitan melahirkan. Pokoknya aku ngono kuwi kecimpung ning ngono kuwi. Ayo gap. Gak penak blas. Kasih itu cita-cita terpengkeleh karena terbentur dari ekonomi aku lah. Aku tekan suwi nang yo topo nanan sekolah kang gubrek rembes kabeh sinau. Aku pengen dadi dokter ali. Boleh biaya untuk menembus menjadi dokter iku wae ya. Yang pertama saya kudu akhirnya cerdas ngambil jurusan IPA, IPA-nya paling gak harus 8-9 itu bisa masuk dalam perguruan di mana lo ngalungu orang roh apa-apa sekolah yo monggo Joko Yimbo yo ya babar pisan ora usah duwe nganu bertolak belakang. Yang pertama itu kudu pinter ning ipane kudu apik, yang kedua biayanya oke miliatan. Kasih doang saya aku ya dokter ya. Silakan melihat dokter Guang, dokter Ujang, dokter lainnya ya nek, mbak dokter Banter.